السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. صدق الله العظيم. بسم الله ما شاء الله، لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله، لا يسرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله، ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tentuan muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah, yang mudah-mudahan insyaallah kita yang hadir dan berada pada malam ini dirahmati serta diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekali, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat sama-sama kita bertemu dan berkumpul di dalam rumah Allah taala yang mulia ini, dalam halaqah kita ini, untuk kita menyambung pengajian kitab kita, kitab 40 hadis jalan ke syurga. Mudah-mudahan bacaan yang kita akan baca pada malam ini membawa kebaikan untuk diri kita bersama insya-Allah. Yang mana yang ada kita buka muka surat 56. Muka surat 56 kita nak sambung hadis yang ke-21. Keterangan hadis ke-21. Bismillahirrahmanirrahim. Anak yang soleh akan berusaha untuk membalas jasa ibu bapaknya seperti mengembirakan hati mereka, menyara kehidupan mereka, membawa mereka menunaikan umrah dan haji, memberi hadiah dan kata-kata pujian dan penghargaan kepada mereka. Hadis ke-21 tuan-tuan, kita bercerita tentang, hadis yang ke-21 kita cerita tentang bagaimana Nabi SAW sebut kepada kita berkaitan tentang berbakti kepada ibu bapa. Saya sebut dah bulan lepas bagaimana ulama menyatakan bahawa dalam hidup ni jangan sibuk duk cari wali-wali Allah di luar ni. Dengar kata dia ni wali, kita celapak pi. Dengar kata dia ni wali, kita orang Kedah kata tapak pi. Nak buat apa dia? Nak berkhidmat kepada wali itu. Sedangkan di rumah kita, kata ulama, ada dua wali Allah yang sedang menanti untuk kita berkhidmat dan berbakti. Siapa dia? Ibu dan ayah kita yang perlu dikhidmat sebelum mati.
Lalu keterangan kita, syekh kita kata pada dia, anak yang soleh, yang ni yang kita nak tuan-tuan. Sebab anak soleh ni sampai mati dia akan boleh buat jasa kepada kita. Bagaimana? Waladin soleh yada'ulah, anak yang soleh yang mendoakan kepada kedua orang tua dia. Kan Nabi kata, bila mati saja anak Adam, idza mata ibn Adam, mati saja anak Adam, terputus segala amalan-amalan dia. Dia ni tak boleh buat amal dah. Sebab apa dia? Dia dah mati. Dia nak semayang tak boleh dah, maklum. Kita ni kalau mati, nak semayang dah tak boleh. Nak puasa dah tak boleh. Sebab tu saya duduk pesan dekat tuan-tuan dulu, saya pesan. Bila tahu tuan-tuan lupa. Kuliah sampai tiap malam tak ingat apa yang ustaz cakap. Tiap-tiap malam kuliah. Kita ni nak buat amalan ni, maklum-maklum. Selama mana kita hidup ya, dan mati habis ya. Tuan-tuan nak semayang, saya nak pesan, semayang betul-betul masa hidup ni. Dah mati, tak ada semayang dah tuan-tuan ni. Tuan-tuan duduk dalam kubur, tuan-tuan tak semayang dah. Maklum dan patlum, kita pergi ke akhirat, duduk dalam syurga, dah tak semayang dah, insyaAllah. Mudah-mudahan kita ni semua tergolong dalam golongan ahli-ahli syurga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Duduk dalam syurga, dah tak semayang dah. Ustaz tahu mana? Ustaz bukan pernah masuk syurga pun. Tuan-tuan kata lagu tu. Ya, kita tak bisa masuk syurga. Saya pun tak bisa masuk syurga. Cuma Allah Ta'ala sebut dalam surah Yasin yang kita duk baca tu tuan-tuan. Allah Ta'ala kata pada dia, inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Orang yang duduk di dalam syurga kelak, penduduk-penduduk syurga, inna ashabal jannah, sesungguhnya penghuni-penghuni syurga tu, al-yawma fi syughulin fakihun, lepa ni pada hari kelak akan duduk dalam syurga dalam keadaan sibuk menikmati segala nikmat yang Allah Ta'ala sediakan kepada mereka. Ni penduduk-penduduk syurga, dia tidak sibuk nak buat benda lain lah. Nak semayang apa semayang ni sampai kita mati ya tuan-tuan. Dah mati orang pula semayang kat kita. Nak puasa, takat mati ya. Maklum, puasa Ramadan ni, kalau Ramadan ni Allah Ta'ala panjang umur kita, jumpa pula lah. Kalau tak ada, Ramadan itu lalah kita puasa. Semayang. Kalau sempat insya nanti, semayang lah pula. Kalau tak sempat, maghrib tadilah salat kita yang terakhir. Quran, baca lah. Dah mati duduk dalam kubur, tak baca dah Quran. Mana ada orang duduk tanam Quran ke dengan mayat? Ada. Tak tahulah kalau tempat tuan-tuan duduk buat lagu tu. Dia bubuh Quran ke celah ketiak tu, dia bungkus ke dengan kain kapan, dia bubuh dalam kubur. Mana ada? Impun pun orang tak bubuh, kau nak buat TikTok konten apa kat dalam kubur tu kah? Orang tak bubuh lah. Cuba tuan-tuan tanam mayat buh ke impun ke dia. Kok dia boleh buat konten di bawah tu, malaikat mai ke, ulak mai ke, view tinggi ke tuan-tuan. Cuba buat kalau tuan-tuan pada duduk menari, duduk bergelek tu, cuba buat konten lagu tu. View tinggi, saya yakin, juta punya view. Himpun pun orang tak bubuh dalam kain kapan, apatah lagi Quran tuan-tuan ni. Sebab tu nak baca, maklum bacalah. Sibuklah dengan Al-Quran. Sewaktu kita hidup ni tuan-tuan, sewaktu kita ada di atas muka bumi ni, sibuklah betul-betul kita dengan Al-Quran. Dah duduk dalam kubur, tak ada dah. Tuan-tuan nak main mengaji di masjid, mainlah masa hidup. Kubur sini jauh dah masjid ke dekat? Sini ada kubur, masjid ni ada kubur. Ada belah mana, jauh, jauh tak? Berapa kilo dah sini? 2 kilo. Pakai tak dengar kuliah dah. Saya main mengajar ni, tuan-tuan tak dengar dah dalam kubur. Kalau kubur tepi masjid ni mungkin lah kot. Mungkin, mungkin saya kata dengar. Ni 2 kilo punya. Dan tuan-tuan pun jangan duk request suruh saya pergi mengajar kat kubur. Tobat tapi ya. Sebab tu masa hidup ni main mengaji.
Biarlah lena dalam dalam kuliah ni pun. Samalah dengan kita duk baca ni tuan-tuan. Kita ada mak dan bapa. Berbaktilah kepada mak dan bapa waktu hidup. Dan selepas mati, boleh lagi tak berbakti kepada mak bapa? Boleh. Yang Nabi kata, waladin salih ya da'ulah, boleh mendoakan kepada mak bapa. Saya baru ni tuan-tuan, ada satu orang ajak saya pi rasmi. Dia buat pusat penjagaan di Kuala Lumpur. Ni tuan-tuan, lah ni dah berumur ni tuan-tuan, kalau anak-anak bagus-bagus lah, kalau anak tak bagus, wallahualam. Saya pi rasmi pusat penjagaan orang tua-tua, pusat penjagaan harian. Ni ada lah. Sebiji macam mana dulu masa tuan-tuan muda, anak-anak tuan-tuan kecil macam saya ni, anak umur 5 tahun, anak umur 6 tahun, saya duk buat, pagi-pagi kita nak pergi kerja, kita bawa anak ni pergi hantar di tadika. Ataupun anak-anak kita kecil, kita hantar pergi tempat mengasuh. Bila mai besar, anak-anak duk kerja, mak bapak ni tak ada siapa nak jaga, lepas hantar pergi tempat mengasuh tu. Serupa tu kan, nanti lepas balik kerja, lepas pergi ambil balik. Mau panjang umur balik, anak-anak buat kerasa. Jangan tuan-tuan kata anak-anak tu derhaka pula. Dia tak derhaka eh. Dia nak jaga mak pak dia. Mak dengan pak ni kalau ada dua-dua orang, tak apa. Salah seorang meninggal. Mak meninggal dulu ke, pak meninggal dulu ke, tinggal seorang. Nak pergi kerja tinggal dekat rumah. Nanti penyamun perempak masuk semelih tika mati habis naik lagu tu eh. Kena pula jenis nyanyuk pula sikit tuan-tuan. Okey, jauh. Dia keluar hati balik tak hati. Haji nak nyanyuk ni. Ni saya pergi rasmi. Dia buat pusat penjagaan sehari 150 ke 250. Letak ayah dengan mak lepas duduk. Sehari 250 ke 350 ke 150. Saya ingat-ingat lupa. Sehari. Tentu saja beribu habis bulan anak-anak. Pergi hantar nurse tolong mandi. Haji nak nyanyuk ni nurse tolong suap nasi. Jenis pinggang tak benda elok kan. Orang duk cekang, nurse tolong urut. Habis apa semua ada surau, semayang, zuhur, qomamat. Lepas zuhur ada buat kelas-kelas pengajian pula. Adalah ustaz tu ajak baca Quran, buat seronok lah. Dan doa bagi anak bentak tengok, buang dua hari. Ni dia baru buka. Anak soleh. Ni, Tok Syekh kita kata, anak yang soleh. Kita ni ada mak bapak. Kalau ada, kalau tak ada, kita cerita. Ni cerita yang mak bapak masih hidup. Akan berusaha untuk membalas jasa ibu bapaknya. Anak yang soleh ni macam mana tuan-tuan? Dalam kepala otak ni, dalam pemikiran ni, hari-hari akan fikir macam mana dia nak menggembirakan mak bapak dia. Dia nak balas jasa mak bapak dia. Saya alhamdulillah, mak dengan ayah ada lagi. Kalau saya nak jadi anak yang soleh, saya kena fikir macam mana nak balas jasa mak dan ayah saya yang membesarkan saya daripada kecil. Dengan cara yang macam mana? Yang pertama, kata Tok Syekh kita, kena bagi mereka ni hidup dalam keadaan bahagia. Membahagiakan mak bapak. Ni yang pertama. Nak jadi anak yang soleh, yang pertama, kena fikir macam mana nak membahagiakan mak bapak. Saya dah ulas dah bulan lepas. Saya yakin serta percaya dengan penuh confident. Tuan-tuan lupa. Saya ulang balik. Saya yakin dan percaya serta confident. Tuan-tuan lupa. Bagaimana dalam surah Al-Isra ayat 23 Allah Taala kata dia, fala taqul lahumā uffin wa lā tanharhumā. Jangan cerita benda ni dengan mak bapak ni menggunakan bahasa yang mengguriskan hati dia pun Allah Taala tak bagi. Antara dalam ayat ni Allah Taala kata, kenapa dia
nak balas jasa. Seperti menggembirakan mereka, menyara kehidupan mereka daripada tak kerja dah. Macam tuan-tuan lah, tuan-tuan tengok, cuba tengok tuan-tuan. Kehidupan kita putaran dia macam roda. Orang dok kata, ada waktu kita duduk di atas, ada masa kita terlepas di bawah. Dulu tuan-tuan muda duk bagi duit ke anak-anak macam saya lah. Kena bagi duit ke anak-anak. Sampai peringkat macam tuan-tuan, kerja apa dah tak ada, anak-anak kena bagi kepada mak bapak pula. Tu hidup. Dulu kita bela anak-anak, lah anak-anak bela kita. Tu hidup. Tu hidup. Mau mak kita panjang tuan-tuan, ni tuan-tuan duk asal lah ni. Ni baklong-baklong ni. Asal. Dulu keluar rumah duk bagi duit ke anak-anak. Yang ni nak pergi sekolah, yang ni nak pergi college, yang ni nak pergi universiti, kena duk atuk duit bagi. Lah ni anak-anak pula tiap-tiap bulan bagi duit kat tuan-tuan. Hak sulung 200, hak nombor 2 200, anak dia 18 orang. Seorang 200 tak kelega tuan-tuan. Sama gaji jusasi. Sama gaji dengan pegawai kerajaan jusasi. Seorang 200. Tu bini nombor satu. Sebab tu maklum, yang Pak Long duk kahwin ramai ni, kami fikir masa depan. Selepas pencen dan tua-tua ni, kami nak ambil duit mana? Tu yang kami buat lah. Tu nama dia kami ni, pakar strategi kewangan. Yang kita menikah ramai anak ramai, bukan kita kalut nak buat apa, fikir masa tua. Tuan-tuan, dulu kita bagi duit pada anak-anak. Saya ada tengok, ya Allah, yang kata hidup ni Pak Long, Allah Ta'ala buat ni betul lah ni. Ni. Hak saya duk cerita jari dia. Ni Allah Ta'ala buat ni betul lah. Jari. Ni kitaran hidup. Ni kitaran hidup. Dalam jari ni yang paling tua yang ni, nama dia ibu jari. Betul ya? Sini Selangor panggil ibu jari kak. Yang paling muda, yang ni, nama dia anak jari. Ataupun dalam bahasa sekarang, dia panggil jari kelingking. Kalau orang tua-tua dulu, dia panggil anak jari, lima. Inilah hidup, tuan-tuan. Ini hidup. Kita bermula daripada sini, berakhir daripada sini kalau umur panjang. Ni umur budak-budak. Budak-budak. Ni umur saya. Yang ni umur 40 ke 50. 50 ke lebih turun tadi. Ni. Ada MS 97 yang ni. Ni umur tuan-tuan ni. Ni umur. Ni. Saya nak cerita dah kat tuan-tuan yang ni. Ni bodoh-bodoh. Budak-budak tuan-tuan. Bodoh-bodoh umur ni. Bukan ada kerja lain, kerja nak gaduh ya. Bodoh-bodoh. Ha, lepas tu dia main naik 20, 30, sebelum 40. Dia duduk di sini. Ni umur saya ni. Bodoh-bodoh cerdik. Ni umur saya ni. Bodoh-bodoh cerdik. Tak bodoh-bodoh cerdik. Makna apa dia? Bodoh dengan cerdik. Duduk sekali. Ni nama dia bodoh-bodoh cerdik. Dia naik umur 40, 50. Umur kemuncak kepada kematangan. Sebab tu Rasulullah dilantik menjadi Rasul usia dia berapa? 40. Ni dia kemuncak kematangan. Ha, lepas tu dia turun balik dah. 50, 60. Ha, dia turun balik dah ni. 70. Ha, ni. Sama dengan ni. Ni. Yang ni bodoh-bodoh cerdik. Hak ni pula dia bukan bodoh-bodoh cerdik dah. Main umur 60, 70, 70. Dia panggil cerdik-cerdik cepat terasa. Hak ni bodoh-bodoh cerdik. Umur saya bodoh-bodoh cerdik. Umur ni cerdik-cerdik cepat terasa. Cakap sikit cepat terentak. Cakap sikit cepat terentak. Ni umur ni. Sebab tu kerajaan buat elok dah. Umur 60 tu pencen lah. Ni duk tarik nak pergi 65 lagi. Mampui. Ni baru ni minta pula. Minta kerajaan kaji. Umur persaraan pegawai kaki tangan kerajaan. Dia nak minta umur 65. Mampuih tuan-tuan. Nu budak-budak yang baru keluar universiti. Nak kerja datang apa? Lepas tu dia cerita lah. Pengangguran. Tak menganggur macam mana tuan-tuan. Hak tua-tua pun tak mau pencin. Tuan-tuan bayang umur 64. Dia jaga kaunter pertanyaan. Tak kacau. Puas jokoh baru nak dengar. Ni saya nak tanya ni nak pergi sambung untuk buat pasport ni mana? Ha? Telinga pun sebelah yang dengar. Ha?
Sudah dulu kerajaan buat 55 tu, elok dah. Jadi buat tanya pula Ustaz, ni nak tanya pula ni orang-orang politik ni, tua-tua pun tak mau bersara ni macam mana pula? No comment, kamera banyak sangat malam ni. No comment, tuan-tuan kata sosial komen ke tu. Kamera banyak sangat malam ni. Bahaya. Mau tak ada kamera mudah, mudah. Mudah nak ulas. Dulu boleh terah lah. Ustaz dulu tak ada obah ada kamera. Ni no comment lah. Tak kira macam kita minum kat kita, sembang lah sebab tu. Kita buat pengajian baru ulas tentang PRU15 kat luar ni. Ini kita cerita hak betul sudah lah. Banyak sangat tuan-tuan ni. Ya? Ah, kona-kona sikit. Kona-kona kena tarik tauliah, hilang kona. Ha, nak kona sangat. Ni. Umur ni. Yang ni nama dia, cerdik-cerdik mudah terasa ni. Lepas tu dia main yang ni pula. Ha, yang ni Pak Long. Yang ni ni. Umur 80-90 ha ni lah. Ha ni. Akal dia lebih rendah daripada budak-budak. Ni umur nyanyuk. Bila umur nyanyuk ni tuan-tuan, lebih rendah akal dan IQ dia daripada budak-budak. Sebab tu hidup kita ni mau panjang umur. Allah Ta'ala bagi balik ya. Apa yang kita buat dekat anak kita masa dia kecil, bila kita dah tua, anak kita akan buat balik lah. Kalau tuan-tuan buat tahana, tuan-tuan buat celaka dekat anak-anak masa muda tu, tuan-tuan jagalah. Tua-tua anak akan balas. Tapi kalau tuan-tuan seorang yang pengasih dan penyayang kepada anak-anak masa muda, insyaAllah bila tua, anak-anak akan jaga kita lebih daripada kita jaga mereka. Sama dengan kita. Dia ada dua tuan-tuan, mak dengan ayah. Sebab tu anak ni, dia ada anak mak, dia ada anak ayah. Bohong ya kalau tak ada. Dalam keluarga ni, dia ada anak ni, dia dengan ayah dia baik. Anak ni, dengan mak dia rapat. Ada tuan-tuan. Tuan-tuan ada anak, saya pun ada anak. Mak tanya anak ni, yang anak siapa ni? Abang anak siapa? Anak Abi ke anak Umi? Anak Abi. Bapak tak mahu Umi? Umi suka marah. Dia ada anak abah, dia ada anak mak. Sebab apa mak ni rajin marah anak-anak? Jawapan dia sebab mereka yang duduk lama dengan anak. Sebab apa bapak jarang marah anak-anak? Bapak jarang duduk di rumah. Anak bising, anak bergaduh. Apa dia start motor, pergi kedai kopi, hilang stres. Hak stres bini dia. Ha. Sama dengan saya pun tuan-tuan. Ni main 3 malam lah. 3 malam tak duduk di rumah. Anak kita 3 malam duduk dengan mak dia. Bergaduh macam-macam. Sekejap lagi mak dia telefon, sekejap lagi dia telefon, lepas tu mak dia telefon, sekejap lagi duduk kerja mengadu ya. Ada anak mak, ada anak ayah. Tengok lagu mana kita belah. Kalau tuan-tuan jaga elok-elok anak, anak akan jaga tuan-tuan bila tua nanti. Bagi menyara kehidupan mereka, membawa mereka menunaikan umrah dan haji. Itu kalau ada lebih lah. Memberi hadiah dan kata-kata pujian dan penghargaan kepada mereka. Yang tu kalau mereka hidup. Bagaimana pula kita nak berbakti kepada ibu dan ayah kita ustaz selepas ketiadaan mereka di bawah? Jika ibu dan bapa meninggal dunia, anak yang soleh mestilah menyembahyangkan jenazah. Yang ni yang pertama. Bila mak ayah kita meninggal, tolonglah solat jenazah mereka. Kalau lebih baik tuan-tuan, tuan-tuan jadilah imam solat jenazah mereka. Lah dah kita nak tengok mereka ni. Allah ustaz, dulu masa mak saya meninggal ustaz, ayah saya meninggal, masa tu saya dengan agama ni kurang ustaz, nak buat macam mana? Dah Allah Ta'ala tetap lagu tu. Tuan-tuan redha lah. Salatkan jenazah mereka. Menunaikan wasiat mereka. Ha. Apa yang lepas wasiat? Wasiat ni terbatal dalam 2, 3, 4 benda tuan-tuan. Antaranya, wasiat ni terbatal sebab apa dia? Antaranya, kalau menyusahkan orang hidup, wasiat tu tak terpakai. Mak kita pesan lu, kalau mak mati, hang tanam mak dekat Jeddah. Tu dia tuan-tuan ni. Pergi tanam mak kat Jeddah, kita Johor pun tak sampai. Nak pergi Jeddah.
Pergi ke sudah lah tak sampai. Itu tak boleh. Serupalah maklum-maklum pun. Ni dengar saya nak pesan ni maklum lah. Nak mati-matilah. Jangan duk wasiat menyusahkan maklum. Kalau sayang mati, sayang wasiat ke apa? Wasiat apa? Jangan kahwin lain. Itu tak terpakai maklum lah. Abang kahwin lain tengoklah yang bangkit daripada kubur cekik abang. Laki dia sudah hati nak nikah lain tu dia kata kita ustaz tanam bini saya bagi menerak boleh tak? Sebab kalau dia duk buka tu di tanah tu dia lagi ke dalam tak dia tak keluar mai keluar. Saya lah maklum mati tu dah lah nak mati. Jangan duk wasiat orang tua ni tak boleh menikah lain. Allah kesian. Orang tua ni pula tak hati tak mengaji. Duk pegang wasiat tu. Aku nak menikah bi arwah bini aku wasiat jangan menikah. Tak terpakai. Loh ustaz saya kat 10 tahun dah dia meninggal ni baru tahu ustaz. Tak terpakai. Mana boleh menyusahkan orang hidup. Antaranya yang lain lagi apa dia tuan-tuan? Yang tak terpakai. Duk wasiat menggunakan harta benda orang. Mana boleh? Kalau mak meninggal man, ya. Hang pi minta kat tu imam duit dia 4,000, hang tolong buat wakaf kat mak. Mana boleh? Tu imam kata apa kena mengena dengan duit aku pula? Tak tahu tu imam mak saya wasiat aku tu orang kata tak tunai berdosa tu imam. Weh, duit aku. Mana terpakai? Tuan-tuan. Saya biasa satu orang main tanya saya, mak dia wasiat ke tu? Mak dia wasiat. Kalau mak dia meninggal, dia suruh hang ikhtiar lah kat mana pun. Tanam dia dekat perkuburan bakiah. Tu dia main tanya saya, dia kata macam mana tak? Saya kata kalau wasiat dia terpakai, ketat bakiah lah orang semua pakai wasiat itu. Tak boleh tuan-tuan, wasiat. Wasiat dia macam mana? Antara yang boleh. Dan kalau mak meninggal, ya mak. Dalam akaun bank mak ada lebih kurang 8 juta ringgit. Ya mak, hampa ambil lah 1 juta ataupun 2 juta ni mak nak wasiat ni. Pi buat kebajikan untuk mak, at lebih tu hampa bahagilah elok-elok sama-sama hampa. Mak dengar masjid ada nak buat yang ni, 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 yang ni, 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 mak. Ya mak, ambil duit mak 1 juta, pi bagi dekat pihak masjid untuk pembangunan masjid baru. Contoh, masjid duk tengah naik. Mak nak bawa pergi balik ke akhirat. Hak tu tak apa. Hak tu tak apa. Ni kalau abah mati ni, abah nak wasiat kat abah siap-siap lah. Abah pun tengok tak ada harapan lah. Apa dia abah? Yang pertama, hampa janganlah duk bergaduh. Adik-beradik ni pak wasiat ni. Pak besar ni. Rumah pusaka ni janganlah hampa jual. Hampa jangan jual rumah pusaka ni. Tiap-tiap tahun raya hampa baliklah mai kumpul ni adik-beradik. Buatlah rumah ni bagi elok-elok. Kenang-kenangan pak dengan mak ni, arwah mak ngaku ni. Hampa jangan jual rumah ni. Nombor 3, tu tanah aku wakaf dekat masjid. Hampa jangan duk pergi kacau tanah tu, tu aku nak bawa pergi akhirat. Hak tanah lain semua dah aku bagi kat hampa. Hak tu aku nak pergi akhirat. Tu nombor 4, ya abah. Nombor 5, ya. Makcik ambah, mak nombor 2. Jangan putih hubungan dengan dia, aku nak pesan. Wasiat-wasiat ni kena buat. Selagi mana wasiat ni tak bercanggah dengan agama. Silakan buat. Kita yang sayang mak pak kita, wasiat mereka ni kena tunai. Itu tuan-tuan kena panggil ustaz, mereka buat wasiat lah. Panggil buat kuliah khas, wasiat tajuk dia. Wasiat daripada sudut agama. Macam mana? Wasiat macam mana nak boleh buat? Wasiat yang macam mana terbatal? Wasiat, wasiat, wasiat ni cerita. Hak ni saya cerita kuat atas angin dia. Tak detail. Kena. Dan kita pun kena tinggal wasiat lah tuan-tuan ni. P. Ramlee buat dah. P. Ramlee buat dah tuan-tuan. P. Ramlee buat dah. Tuan-tuan tengok tak cerita tu? 3 Abdul. Abdul Wahab, Abdul Wahib, Abdul Wahub. Dan saya cuba tengok 3 Abdul ni. Kalau ismi ulam raja tak buat wasiat tinggal kepada Sulaiman akhlakin, Abdul Wahub tak ada kata.
niat. Kan tiga beradik, Abdul Wahab, Abdul Wahib, Abdul Wahub. Pak lepas nama Ismail Ulam Raja. P. Ramlee ni dia buat, tuan-tuan. Sebab tu saya ada kata, P. Ramlee ni, wali filem kot. Nak kata lebih, tak mahu, wali filem. Macam tuan-tuan, wali kuliah. Awak tak wali kuliah, cukup cekap, lena tengah ustaz mengajak dalam kuliah, ustaz tak perasan. Itu nama dia, wali kuliah. Kepakaran dia, bidang kepakaran dia apa dia? Tidur dalam kuliah. Ismail Ulam Raja ni dia ada orang kaya. Dia orang kaya, tuan-tuan. Dia ada tiga orang anak, Abdul Wahab, Abdul Wahib, Abdul Wahub. Dia kena serangan jantung, mati. Bila mati, anak dia tiga orang ni bahagi harta cara tak adil. Abdul Wahab, Abdul Wahib, balah sama. Abdul Wahub adik kecil dapat rumah buruk tu lah. Dia tak adil. Dia kali kena harta ni, kena harta bergaduh adik-adik. Kerana harta bergaduh adik-adik. Piramli buat kata, kerana harta adik-adik bergaduh. Tapi Ismail Ulam Raja ni tuan-tuan, dia dah buat wasiat siap-siap, dia tinggal dekat peguam dia. Namanya Sulaiman Akhlaqan. Jahannam Abdul Wahab dengan Abdul Wahib kata benda ni kerana sadik sigaraga. Kan, saudagar barang purba. Balik tengok lain maklum malam ni, balik tengok lain. Jangan ada buat muka baik lagu tak nak tengok filem ni. Balik tengok lain cerita tiga Abdul ni. Ha? Balai habis harta apa semua, boleh kat sadik sigaraga. Nikah dengan anak dia, dia buat peraturan. Tak boleh marah. Kalau marah, kena jual. Habis. Lepas kali, kena jual. Abdul Wahab tidur malam. Tidur-tidur malam, Ismail Ulam Raja main dalam mimpi dia. Wahai anak-anak, berjumpalah kamu dengan peguam Sulaiman Akhlaqan. Nak cerita tu. Dia nak senyum-senyum. Esok dia pergi, rupanya kata luar negara ada. Kazakhstan, Gohit-Gostan. Harta peninggalan di luar negara. Kerana wasiat ada. Tu kerana wasiat ada, tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan kena buat. Ni yang ulama' dah besar kat kita ni. Wasiat kena buat, tuan-tuan. Kena buat wasiat. Pergilah jumpa mana-mana peguam, buat wasiat. Buat wasiat, tuan-tuan. Buat, baik. Menghubungkan silaturrahim dengan rakan-rakan mereka. Pak mak kita meninggal, kita kawan-kawan mak dengan pak kita ni, jangan duk putuih, kena hubungkan silaturahmi di antara mak dengan pak kita. Lagi apa dia? Senantiasa mendoakan dan kerahmatan dan keampunan untuk roh mereka setiap kali lepas solat. Jadi kita buat. Tadi lepas sembahyang maghrib, untuk arwah mak dengan arwah pak kita, kita niat tak? Kita doa tak? Tak, ustaz. Mulai sekali daripada insya, saya nak minta tuan-tuan azam. Bukan nazar, azam. Azam apa dia, ustaz? Mulai insya malam ni, setiap kali aku lepas semayang, aku takkan tinggal dah doa untuk arwah mak, doa untuk arwah pak aku. Allahumma gfir lahum, warhamhum, wa'afihim, wa'fu anhum. Doa. Sampai, ustaz. Nabi kata dah, sampai. Lepas tu buat apa? Tuan-tuan tengok tabung masjid, ambil duit, jolok masuk di dalam. Ya Allah, kalau ada pahala di sisimu, ya Allah, aku mohon sampaikanlah juga pahala ni kepada arwah mak aku, kepada arwah pak aku. Buat. Buat. Ni dia. Mudah-mudahan ibu dan bapa kita terselamat daripada siksaan Allah. Ia juga menjadi satu peluang kepada anak-anak berbakti sampai ke syurga dengan selamat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati arwah mak dan arwah bapa kita. Diampuni segala dosa-dosa mereka. Diangkat darjat mereka. Amin. Ya Rabbal
alamin. Hadis ke-22 sebagai hadis yang terakhir malam ni. Habis hadis ni kita berhenti lah tuan-tuan. Mengaji pun dia bukan boleh lama-lama Pak Long, bid'ah. Hadis ke-22 menghubungkan silaturrahim. Hak ni nak masuk dah. Berapa? 8-9 minit, 4 minit lagi. Tak apalah tuan-tuan, lajak sikit tuan-tuan, jangan nak marah ha. Saya mai daripada kot diam masjid tuan-tuan ni 6 jam setengah. Kan tuan-tuan nak suruh saya mengajar setengah jam. Kebah bungkuk tak habis lagi nak balik pula. Menghubungkan silaturrahim. Yang ni Nabi suruh. An Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ya ayyuhan nas afshu as-salam wa at'imu at-ta'am wa silu al-arham wa sallu bil-laili wan nas niyam tadkhulu al-jannata bis-salam aw kama qala rawahu at-tirmidhi wa qala hadisun hasanun sahihun. Artinya daripada Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu berkata ia, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata apa dia tuan-tuan? Hadis ni Nabi cerita, dia diriwayatkan. Hadis ni Nabi sebut ketika mana Nabi sampai di kota Madinah dalam peristiwa apa nama ma'al hijrah tu. Hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi duduk dengan para sahabat daripada kota Mekah. Nabi sampai di kota Madinah, Yathrib. Di sana ada dua puak yang berpecah, nama dia Aus dan Khazraj, yang menjadi musuh tradisi. Nabi satukan mereka ni. Satukan di antara Aus dan Khazraj, jadikan mereka sebagai Ansar. Nabi mai dengan Muhajirin, puak-puak yang hijrah dengan Nabi ni, sahabat-sahabat yang datang daripada Mekah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai ni Nabi nak satukan. Bila Nabi nak satukan, apa dia resipi? Apa dia kita katakan tips yang Nabi bagi untuk satukan mereka ni? Ni dia. Jadi tuan-tuan kita lah ni dalam masyarakat ni tuan-tuan berpecah. Macam-macam berpecah. Ha ni duk mula pecah pula lah raya ni. Raya haji dengan raya puasa dia tak bergaduh. Ha raya 5 tahun sekali ni nak bergaduh ni. Ha ni tuan-tuan ni. Sini dia panggil apa pilihan raya kan. Dia macam kok dia kami panggil election. Raya ni dia kena nak gaduh ni. Ni dengar, saya nak pesan ni tuan-tuan. Saya nak pesan. Tuan-tuan nak mengundi mana, tuan-tuan mengundi lah. Hak tu tuan-tuan punya pasal lah. Saya tak mau nak kata apa. Ustaz, kami nak mengundi mana? Ikut suka lah. Saya sebut dah dalam video saya tuan-tuan. Viral berjuta dah orang tengok video tu. Saya kata tanya Allah, jangan duk tanya saya, jangan duk tanya ustaz-ustaz. Sebab kalau saya habaq, insya-Allah jawapan saya ni mungkin terdedah dengan kesalahan. Tapi kalau tanya Allah, jawapan Allah pasti tepat. Nak tanya Allah bagaimana ustaz? Melalui istikharah. Tanya. Tanyalah ni, kena mula tanyalah ni. Dah orang ni apa semua doa, mangkit solat malam, minta petunjuk dekat Allah. Ya Allah, aku nak mengundi ni ya Allah. Berbelah kali dah duk mengundi, berkali-kali dah duk mengundi ya Allah. Duk pilihan raya ni duk mengundi. Haram sekali pun tak nak tanya kamu ya Allah. Tahun ni aku nak mengundi, aku nak tanya kamu ya Allah. Yang mana aku nak undi? Setuju ke tak? Tanya Allah. Tuan-tuan nak dapat jawapan yang tepat daripada siapa? Kalau bukan Allah, siapa lagi yang nak bagi apa nama jawapan dan keputusan yang tepat melainkan Allah? Siapa lagi? Berapa kali dah duk mengundi? Saya tak nak saya lebih kurang dalam 5 kali. 5 kali tu semua hang tanya orang, tak nak tanya Allah.
do that? Ni, hantanya Allah. Tuan-tuan ingat mengundi ni benda yang main-main kan tuan-tuan? Seronok kan mengundi? Ni tanggungjawab tuan-tuan ni. Nak jadi apa kepada agama, bangsa dan negara atas undian kita? Jangan buat main-main. Tanya Allah. Saya nak tanya orang. Tuan-tuan nak sokong parti mana tu tuan-tuan punya hak lah. Negara kita negara demokrasi. Yang tak boleh menghalang kita menyokong mana-mana parti. Silakan. Tapi bila nak mengundi, tanya Allah. Itu yang pertama. Itu yang pertama saya nak pesan. Yang kedua saya nak pesan tuan-tuan. Tuan-tuan pilihan raya ni, ni waktu panas. Ni waktu panas ni. Tolong jangan bergaduh tuan-tuan. Sama-sama Islam, sama-sama Melayu ni. Saya nak pesan. Tolong jangan bergaduh. Dan tak setuju ya pun. Tak setuju kita berhenti. Mampu ya biar setuju tak setuju pun saya nak cakap. Kau tuan-tuan nak bergaduh sama-sama Melayu Islam ni. Jangan bergaduh tuan-tuan ni. Sebab kita nak kempen ni berapa belah hari ya. Habis 20 hari bulan. 19 hari bulan tuan-tuan mengundi. 20 hari bulan tu kerajaan baru dah. Tuan-tuan nak duduk dalam masyarakat ni sampai 5 tahun pula. Tuan-tuan bergaduh 15 hari. Tuan-tuan nak duduk 15 tahun pula. Adil ke tak tuan-tuan? Tuan-tuan sakit, rumah terbakar, kereta rosak. Masyarakat ni yang nak tolong tuan-tuan. Tuan-tuan nak bergaduh apa? Pergilah tuan-tuan. Saya pun ada parti yang saya suka. Parti yang saya sokong. Tapi buat apa saya nak bergaduh dalam kampung saya? Saya nak kita jadi golongan yang cerdik sikitlah dalam politik kali ni tuan-tuan. Ni tuan-tuan ada pilihan raya tahun 2022. Bukan pilihan raya tahun, bukan pilihan raya tahun 82 nak bergaduh tu. Tuan-tuan nak cacak bendera. Buluh pi beli jangan curi. Ni pi balas buluh lautan orang ikut suka dia. Beli. Dia nak berkat main mana? Buluh pun curi. Sini guna buluh kan guna besi? Belah-belah kami ni tutup buluh orang. Cerah hutan. Tuan, tuan tak nak pergi ke hutan dia hari ni. Nampak lagi pokok. Dia kata pipi esok tak ada apa. Cerah dia kata. Gila. Tunggu. Ditutup bercerah hutan kawan tu. Dia kata tak kalau tak dia ambil buluh tak apa. Ngak rebuh-rebuh benda curi sekali ni tak. Betul-betul yang ni lah. Kasim Baba lah ni dia kata. Sama tengok Kasim Baba. Lampu tu mujur panas lah. Kalau sejuk dengan lampu tu dia bangkuk balik. Kasim Baba kan pergi balas lah tu. Hak yang kata penyamun dalam gua ingat. Ali Baba bujang lepuk oh. Tuan-tuan yang jadi Kasim Baba. Walaupun nama tuan-tuan Kasim Abdullah. Jangan jadi Kasim Baba. Balas buluh dalam hutan orang cerah. Tuan-tuan silakan. Tuan-tuan nak berpolitik apa? Silakan. Bergaduh. Jangan. Saya minta yang tu ya. Tuan-tuan jangan bergaduh. Sebab tak ada barakah kalau kita duk bergaduh sama-sama bangsa, sama-sama seakidah, sama-sama seagama. Bergaduh ni tak ada barakah. Kita sistem demokrasi ni tuan-tuan, pilihan raya ni pun tuan-tuan tahulah, yang ni sistem Islam ke ataupun bukan sistem Islam. Tuan-tuan tahu, saya tak mahu nak ulas. Tuan-tuan tahu ini sistem siapa? Cara ni cara mana? Kalau ditanyakan ini untuk apa dia? Untuk merosakkan umat Islam ke? Tuan-tuan tahu jawapannya. Habis tu yang tuan-tuan nak menari, ikut cara mereka apa? Ni tuan-tuan yang main kuliah saya ni, macam-macam warna duk ada ni. Yang sokong yang ni, yang sokong yang ni, yang sokong yang ni. Hak tak tahu nak sokong siapa, hak malah mengundi, semua ada. Jangan bergaduh. Ini waktu getir. Yang kedua,
Yang ketiga saya nak pesan, kalau tak mau gaduh ni cara dia macam mana, jangan duk sembang bab politik lah. Kalau kita tahu kawan kita ni tak sealiran dengan kita, tendangkan sembang politik. Kalau sembang, tetap akan bergaduh. Duduk di kedai minum air. Tengok-tengok, ah ni bukan geng kita, jangan duk sembang politik dengan dia lagi bergaduh. Jangan. Tuan-tuan cari satu tajuk yang bila kita sembang tajuk tu semua orang suka. Apa dia belum? Tajuk nikah dua. Yang tu parti apa pun semua setuju tuan-tuan. Tuan-tuan sembang bab nikah dua. Kita cari tajuk yang kita takkan bergaduh. Setuju tak? Jangan cari tajuk yang boleh bergaduh. Cerita bab nikah dua ni tuan-tuan, saya biasa tengok. Saya pergi ziarah orang sakit. Pak Long tu dia duduk atas katil. Duduk atas katil. Wayar penuh kot dada. Dia kena jantung. Masuk pulau hidung. Saya duduk tepi tu duduk sembang. Yang sakit tu dia ni orang masjid juga. Kebetulan saya pergi, saya duduk mengajak masjid tu. Dia ni duduk atas kuliah. Pergi duduk tepi tu, Tok Imam duduk ada. Saya duduk dalam bilik tu lah. Dalam hospital tu. Duduk dalam bilik. Saya duduk sembang dengan Tok Imam. Sembang dengan Tok Imam tu mula sembang tu. Lepas tu kami kenal bab sembang nikah dua. Hak duduk wayar selerak ni tuan-tuan ni. Duduk gelak atas katil. Kita tanya habak dia tak jawab. Tanya dia tak jawab. Sembang bab nikah dua. Berkerak badan gelak. Hak tu nak habak tuan-tuan. Nikah dua ni nak mati dua jam lagi. Benda seronok lagi tuan-tuan ni. Sembang bab nikah dua. Senang. Yang kita nak bergaduh-gaduh ni berlebar tuan-tuan. Saya nak pesan tu lah. Jangan bergaduh sama-sama Islam. Nabi sampai di Madinah, Nabi pesan. Apa dia Nabi kata tuan-tuan? Abdullah bin Salam dia kata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku dengar Nabi pesan. Pesanan Nabi ni masa mana? Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah? Kalau orang tanya, bagaimana cara dan apa tips yang Nabi boleh satukan di antara puak yang berpecah di Madinah? Ini dia jawapan dia. Nabi kata, "Ya ayuhan nas." Nabi pesan, "Hai manusia." Nabi pesan, "Afsus salam." Yang pertama Nabi kata, aku nak pesan dekat hampa ni, sama-sama Islam, sama-sama seakidah, kena rajin sebarkan salam. Salam. Assalamualaikum. 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 Ulama kata itu dua simbolik. Yang pertama, simbolik hidup ni kena bertegur siapa? Jangan sombong. Jangan sombong. Hidup ni kena bertegur siapa? Ulama kata kena bertegur siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan-tuan, Imam Ghazali kata akhir zaman ni, tuan-tuan nak tengok di antara tanda-tanda akhir zaman ni macam mana? Bila mana orang memberikan salam kepada orang yang dia kenal saja. Yang dia tak kenal dia tak bagi salam. Lah ni jadi tak? Jadi. Dia akan panggil salam kepada orang yang dia kenal. Dia jalan-jalan orang. Hei, Ustaz. Assalamualaikum. Cuba lepas ni tak payah tuan-tuan. Jumpa orang tegur. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia ajak pula oleh ulama. Kalau orang yang bagi pendek, kita jawab panjang. Kawan tu panggil. Assalamualaikum. Kita jawab. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Kalau dia panggil, "Assalamualaikum warahmatullahi." Jawab dah panjang sikit, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Dia pun panggil, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Jawab lagi panjang, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh." Dia pun tak mau kalah. Dulu tanda ingat ada satu cerita orang tu, ada video viral orang tua tu. Dia pun tak bagi can. Dia kata. Dia kata, dia kata, dia kata, dia kata, dia kata, dia kata, dia kata tu. Yang ni pun dia pun tak mau kalah. Dia pun, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu." Kita pun jawab panjang lagi. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu wa ridwanuh." Dia pun tak bagi can. Bohong lah tu.
Biasa kata tuan-tuan tengok orang panggil salam panjang lagu tu. Masuk-masuk kedai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu wa ridwanuh. Orang kata gila tuan-tuan. Ha, duk panggil panjang yang kami duduk tengah. Makanya lah nak jawab mah. Kita mana assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Tengok. Yang kedua tuan-tuan. Dalam salam tu ulama kata. Dia doa. Nabi nak abang apa dia? Dalam masyarakat. Kalau nak jadikan masyarakat tu elok. Kena rajin berdoa. Assalamualaikum. Minta doa selamat. Warahmatullah. Minta rahmat. Wabarakatuh. Minta berkat. Dalam salam ni tuan-tuan. Ni yang Nabi kata ni. Nabi kata aku nak pesan dekat hangpa. Yang pertama Nabi kata aku nak pesan. Afshus salam. Tolong sebarkan salam. Tolong sebarkan salam. Afshus salam. Sebarkan salam. Yang kedua Nabi kata pada wa at'imut ta'am. Ni orang yang ada duit sikit ni. Kena jamu orang makan. Jamu ni pula pada siapa dia? Orang susah. Tuan-tuan duduk ni saya nak pesan lah tuan-tuan. Tuan-tuan ni duduk bandar. Ada yang duduk mes. Yang kuliah ni orang senang. Tengok muka tuan-tuan. Mentah muka jenis orang senang. Orang kaya muka macam tuan-tuan. Tengok muka tuan-tuan orang kaya. Belagak tak belagak. Semua tak semua tu. Macam muka saya ni muka orang tak ada duit. Tuan-tuan ni muka orang senang. Orang kaya. Kita hidup dalam masyarakat ni tuan-tuan. Allah Ta'ala bukan bagi kita ada kasta-kasta ni. Tuan-tuan cuba tengok tuan-tuan main masjid. Ada tak kasta-kasta di masjid ni? Sah yang pertama untuk orang dekat. Sah yang kedua luar Korea. Ada tak ada? Sah yang pertama ni sah datuk-datuk. Tak ada. Sah yang kedua sah biasa. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Duduklah sama-sama. Kaya, miskin, susah, senang, bodoh, cerdik. Duduklah. Tok Imam naik, penuhkan sah di hadapan. Penuh. Tok Imam tak kata, Tan Sri, Datuk Sri, Datuk-Datuk, sila sah yang pertama. Kalau rasa diri itu tak ada gelaran, sah yang kedua. Tak ada. Hang Tan Sri. Tan Sri. Ah, Tan Sri. Tan Sri kan? Tan Sri. Mayam Zanak, lewat. Aduh, dekat. Hang mana? Datuk Sri. Ah, Datuk Sri. Mayam lewat. Ah, lewat. Aduh, dekat. Hang Datuk. Ya, Datuk. Mayam lewat. Lewat. Aduh, dekat. Hak duduk depan ni, tentang orang kampung biasa. Eh. Sebab dia mayam lewat. Penuhkan saf. Yang tuan-tuan boleh tengok saf kosong. Yang duduk bersila orang tu bersiapa? Hak ni pun menyakit juga. Dia kerap bersila orang. Sila, sila. Saf tu kosong depan dia. Sila, sila. Kawan tu pun sama dengan dia lah. Dia sila kawan tu sila dia. Dia kata tak jalan. Dia sila, sila, sila. Tampak belakang pala hampir depan dah bodoh. Yang kosong tu depan. Ha? Hak ni pun masalah tuan-tuan. Saya pun tak faham. Cuba tuan-tuan letak sah ni 100. Sah yang pertama 100. Sah yang kedua 50. Sah yang belakang 10 ringgit. Eh tuan-tuan, kalau sah depan ni kosong, hak belakang tu pun nak lompat main depan ni. Tapi tak ada orang. Sila, sila. Tak payahlah duk sila-sila tu. Hang tengok kosong, masuk. Macam Arab. Tuan-tuan cuba pergi tempat negara Arab. Tuan-tuan nak pergi Mekah, Madinah ya. Cuba kalau tuan-tuan ada duit, pergilah berjalan-jalan tempat lain sama Mesir ke. Pergilah berjalan, tengok perangai orang Arab. Perangai orang Arab ni yang pertama tuan-tuan, bila kita bersin, piang, alhamdulillah, dia nanti beralih main kat kita, yarhamukallah. Saya kenal dah. Saya duduk beli barang dekat kedai di Mesir. Duduk beli barang. Bersin, piang. Alhamdulillah. 6 orang dalam kedai tu beralih main kat saya. Yarhamukallah. Tu dia. Di Mesir.
Dan saya tengok orang-orang Arab ni dia bersin tak macam orang Melayu ni. Dia tak bersin macam orang Melayu tuan-tuan. Orang Melayu kita ni belagak. Piang. Excuse me. Cik, aku tampak ni. Cik, excuse me. Duduk belah kot dia anak saya tu. Excuse me. Tampak orang hilang. Excuse me. Arab. Yang kedua tuan-tuan, budaya Arab ni. Bila saf kosong, dia tak ada lagu kita. Sila. Sila. Tak ada. Hak jenis sila-sila ni negara kita. Oh, tuan-tuan, tambah masa PKP hari tu. Dah lah semayang jarak. Tak apa lah yang tu. Semayang jarak memang kosong lah. Tak apa lah macam mana SOP. Tapi hak tempat kan dia ada lopak kan, jangan ada orang. Ada lopak kena duduk orang. Bila lopak yang duduk dekat orang tu kosong, dia tak pergi tuan-tuan. Sebab apa dia? Jadah dia duduk sini. Ya Allah. Padahal hang kosong pergi dah. Tak pergi. Apa jadah aku duduk tuan ni. Nak angkat jadah payah pula. Kosong. Tak. Ni tuan-tuan. Rapatkan saf. Nak abak apa dia? Dalam Islam nak abak. Hidup ni jangan ada kasta-kasta. Yang ni kasta ni, yang ni kasta ni. Lah ni tuan-tuan cuba tengok kita hidup dalam masyarakat. Ada kasta tak tuan-tuan? Hak ni perumahan orang susah. Yang ni perumahan orang kaya. Sebenarnya dalam Islam, kalau betul-betul lah. Tak boleh. Tapi tak apa lah. Dah ada buat nak buat macam mana. Cuma kita sebagai orang Islam, jangan bagi ada. Bagi ada apa orang kata? Jangan bagi ada jarak. Macam tuan-tuan duduk di sini ni ada perumahan orang kaya. Tuan-tuan duduk dalam perumahan orang kaya. Tuan-tuan, kita ni tuan-tuan ni bila kaya, orang susah tak berani nak kawan dengan kita. Betul tak Pak Long? Macam saya ni orang susah nak kawan dengan orang kaya, saya tak berani tuan-tuan. Nak sembang pun tak berani. Orang kaya sembang bukan macam kita. Orang kaya semak bukan macam kita tuan-tuan. Kita semak Allah. Eh rumah hang dulu beli berapa? Ish aku. Masa aku beli tu pun mahal. Masa tu mahal. Berapa? 320 ribu. Ui mahal. Aku jual habis tanah-tanah 300 ribu. Kita ni mahal tak sangka dah. Cuba tuan-tuan pergi semak orang kaya. Tanya dia Datuk Seri dulu beli rumah di sini. Eh masa tu semurah lagi saya beli lebih kurang dalam 5 juta. Haa? 5 juta. Kita duk fikir balik, aku tanya salah ke dia dengar salah. Saya beli 5 orang Ustaz, benda tu lebih kurang dalam 5 juta ke tu 5 million. Hai. Saya cerita sikit boleh tuan-tuan ni, nak habis kan, nak mati ni. Ni cerita orang kaya. Kemarin ni cerita ni baru lagi ni, kemarin duk panas-panas lagi. Panas-panas lagi. Kemarin, cerita kemarin. Ada kawan saya seorang ni. Dia kirim duit. Dia ni kirim duit dekat satu orang ni. Dia ni kirim duit dekat kawan ni. Dia kirim tu melalui saya sebab saya ni nak pergi jumpa kawan ni. Dia mengatakan ni, Ustaz. Esok Ustaz nak jumpa tu. Ah, nak jumpa tu. Saya nak kirim duit ke Ustaz boleh tak? Ustaz tolong bagi kat dia. Kirim lagi. Saya kata minyak mana ni? Dia pun bagi beg kat dia. Bagi pegang 2 ketui. Pak Long. 2 ketui Pak Long. Eh. Berat pula. Saya kata, ish, berapa orang ni? Alah sikit ya. Sikit mana ni duit sangit ke duit apa ni? 2 ketui. Tak apa Ustaz, 100 ribu ya, 100 ribu ya. 100 ribu kita Pak Long, 100 ribu Pak Long. Duk main kuliah maghrib 150 ringgit ya dia dapat Pak Long. Tentu orang bagi 100 ribu. Ni saya tak kata kat siapa ni, saya nak cerita hak kemarin ni. Kalau tuan-tuan duk tempat saya, duk pegang 100 ribu ni tuan-tuan. Dia bagi pula semalam jam 1 pagi. Duk kilik ni, duk jalan tengok orang eh. Nak bubuh kot dalam baju bah takut tak lepas.
100,000 Pak Lorai model hilang, mampui. Saya ada telefon ni, anak kena bikin kaya mu. Tangkap telefon. WhatsApp. Kata aku mau hantar ambil duit ni malam ni, aku tidur tak lena lah. Duk fikir dah duit ni aku nak balik tak boh, bantai tidur. Takut orang masuk dalam bilik ke apa. 100,000 Pak Long kita ni banyak tak tengok dah Pak Long. Siapa telefon ni? Kata ni tu. Ni ada ni kawan ni kirim duit ni 100,000. Ah tak apa tak apa. Ustaz pegang tu. Hei! Tadi tu ni saya nak kena bagi, saya tak tak tenteram ni. Saya hidup tak tenteram ni dengan 100,000 ni. Rupanya baru saya tahu tuan-tuan, duit ni kalau banyak sangat hidup tak tenteram tuan-tuan ni. Jadi macam kita senang, banyak benda tak banyak benda. Banyak sangat tak tenteram. Eh dia kata tak ada apa, saya pegang lah lu. Eh tak boleh, tak boleh, tak boleh tu, saya nak kena pergi. Tak apalah, sehari dua lagi. Oh, hang duk buat sehari dua lagi, aku tidur lagi tak lena lah, sehari dua lagi. Dia boleh kata pula, mau saya nak guna pun guna lah dulu. Hui, tuan-tuan. Saya pergi jumpa dia juga semalam, 2:30 pagi pergi jumpa dia juga nak bagi duit. Bila kita bagi kat dia ni, 1,000, kita banyak lah. Dia ambil duit ni, tuan-tuan. Dia ambil duit ni, kita apa ni? Duit tu dia ambil letak apa tu? Allah ustaz banyak ni pun pening lah. Dia boleh kata juga kita lah. Aduh ustaz ni teruk-teruk ke 2:30 pagi duk main hantar duit kat saya ni. Banyak ni pun ustaz nak pening. Tuan-tuan fikir. Semang lah. Duk semang dia lah malam tu. Duk minum air lah semang. Semang-semang dia kata, ustaz baru ni ada terima tak telegram saya? Ha, saya kata, ada alam baru ni buat kena hack ke apa? Dia kata, kena hack ustaz. Kena hack, dia punya telegram ni kena hack. Dia kata, telegram ni hack, orang dia minta hutang. Minta hutang. Lepas tu minta-minta hutang. Telegram tu pergi hack, sampai dekat satu orang. Saya tak wabak lah, banyak. Kawan tu pun, orang besar lah. Kawan ni pun telefon lah dia. Dia kata, hang ni buat susah ni. Bayang-bayang nak hutang RM5,000 ni. Dia kata, ustaz, dia pergi minta kat kawan tu RM5,000. Ustaz, saya jawab dia kat kawan tu. Aku kalau nak minta kat hang, kalau RM5,000,000 aku minta lah. RM500,000 ni. Buat kotor sepeda aku ya. Tu, tuan-tuan, cara dia pun sembang. Kalau aku nak hutang hang RM5,000 ni, buat kotor sepeda aku ya. Tu. Cara orang sembang. Kita lah hati kata, aduh, RM5,000 kotak seluruh dalam lah. Kita kalau dapat RM5,000 tu kira nak menikah lain, tuan-tuan ni. Dia tak nak, kotak seluruh dalam lah. Ni nak habak kat tuan-tuan cara sembang ni. Sebab tu kita kalau kaya sangat, kita tak berani nak pergi. Ni saya nak pesan kat tuan-tuan kalau tuan-tuan kaya. Tuan-tuan kaya, orang susah, tak berani nak berkawan dengan tuan-tuan. Sebab tu Nabi ajak kita wa at'imu ta'am. Kena rajin jamu ni pun makan. Saya nak pesan kat tuan-tuan lah. Tuan-tuan duk main masjid. Kalau tuan-tuan buat dah, alhamdulillah. Kalau tak pernah buat lagi, buatlah. Buatlah makan-makan di rumah tuan-tuan. Ajar orang-orang hak yang tak pernah duduk tempat-tempat tepi. Sebab apa dia tuan-tuan? Kita nak jaga hati mereka. Jaga hati. Kali pertama tuan-tuan buat, memanglah orang ni takkan pergi. Eh tak beranilah nak pijak kaki masuk dalam rumah pun takut kotor. Kita orang susah. Tapi bila kerak-kerak tuan-tuan pi, bagilah kita orang susah ni rasa tengok Allah, nikmat Allah Taala bagi kat hang. Kalau orang kaya yang macam tu tuan-tuan, dia akan membuatkan orang susah ni sayang kepada dia. Kan doa orang susah ni tuan-tuan, macam mana Allah Taala dengar ke tak? Berkat. Ni Nabi kata ni, wa at'imu ta'am. Orang kaya kena rajin duk buat makan jamu orang susah. Nak hubungkan silaturahmi. Tu yang kedua. Yang ketiga, insyaAllah kita baca bulan depan cukup lah tuan-tuan. Eh. Mau nak ulas hijrah ni pun panjang. Mekah, Madinah, Pak Long. Eh. Ha, yang ni Nabi suruh. Ah, letih lah. Syok pun letih lah. Mau habis sejam lebih letih lah. Dia pun bayar dekat sejam lah. Tuan-tuan, kita sambung bulan depan. Ni yang kedua tu, Nabi pesan. Balik buat dua benda ni tu. Tuan-tuan nak masuk syurga ni, maklum.
Balik buat dua benda ni, Nabi kata. Yang pertama apa dia? Ambil pengajaran malam ni. Hidup, panggil salam. Boleh tak tuan-tuan? Keluar daripada masjid malam ni, aku tak mau jadi manusia sombong. Jumpa siapa, aku akan panggil salam. Yang kedua, kena jamu orang makan. Balik buat dua ni dulu lah. Kalau mengaji sampai habis pun haram tak buat satu, tak guna. Daripada mengaji tak habis, dua benda saya buat malam ni. Dua-dua benda tuan-tuan boleh buat. InsyaAllah. Mudah-mudahan kalau kita mati pun tuan-tuan, laluan ke syurga itu Allah Ta'ala akan anugerahkan kepada kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tanda api tentu. Mau panjang umur, kita jumpa lagi pada bulan depan. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Tuan-tuan tak apa, tak ada tanda, tak apa yang kena tanda saya. Tuan-tuan tanda pun kadang-kadang tak ada apa, bulan depan bukan nak guna kitab tu, kitab lain pula. Dekat masjid tuan-tuan ni saya ingat dua kali ikut baca kitab Dr. Agustan tak pergi ke depan. Saya ingat lagi sebelum Covid dulu ni. Saya masa tu tak buat tanda kitab. Baca muka surat 6, saya tanya bulan ni sama muka surat apa? Confident. Nombor 3 baris yang ke bawah. Kata aku ni duduk ke Agustan baca kitab masjid ni. Lah saya tanda tu lah yang berjaya pi sampai dekat muka surat 60 lah tu. Kalau dia kata tak tanda, saya rasa baru muka surat 18 saya ingat. Nah. Wallahu a'lam, sebelum saya nak tangguh malam ni tuan-tuan, macam biasalah. Habis salat fardu asyar nanti, tuan-tuan tengok dekat pintu-pintu keluar ada tabung besi tu. Tuan-tuan tengoklah. Tabung pendidikan dan kebajikan Yayasan Ar-Riyadah. Tuan-tuan bolehlah nak bubuh sumbangan tuan-tuan untuk asnaf dan pusat-pusat pengajian di bawah jagaan kita. Tuan-tuan macam biasa. Dan tuan-tuan nak dapatkan produk Top Koko, tuan-tuan boleh dapatkan di luar sana. Sekilo RM22, setengah kilo RM12. Yang secet harga RM22, insyaAllah. Allahu a'lam, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Bismillah. Wa tawassal. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يكشفه أحد غيره اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap.